kita akan masak masakan yang kedua sekarang, dan saya akan membuat nasi goreng hijau nih ya. Dan bumbu hijaunya ini bukan cabe seperti yang nasi goreng biasa gitu, tapi saya menggunakan bumbu dasar pesto yang biasa digunakan untuk pasta ya. Nah, bahan dasar pesto ini yang bisa digunakan untuk pasta ya, bahan-bahannya adalah daun kemangi, keju yang sudah diparut, lalu ada juga bawang putih yang dicincang halus, dan kacang mede untuk menambah kemahtahan ya. Nah, selain itu saya juga menggunakan blue band margarin. Nah, blue band margarin mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, yaitu lemak dan vitamin A, B1, B2, B3, D, dan E. Gunakan blue band margarin di setiap masakan sehari-hari Anda. Rasa dan aromanya membuat anak Anda berselera makan. Dengan blue band, masakan biasa menjadi luar biasa. Lalu, karena ini nasi goreng, saya juga menggunakan nasi yang sudah diinapkan kurang lebih 1 hari ya. Lebih oke gitu kalau misalnya 1 hari diinapkan. Lalu saya menggunakan daging cincang, daging sapi cincang, kacang polong, dan juga telur rebus yang sudah saya cincang halus. Langsung kita mulai masak sekarang. Pertama, kita panaskan dulu wajan. Dan saya akan menggunakan blue band, kurang lebih 1 sendok makan. Kita cairkan sampai benar-benar mencair. Ya, blue bandnya sudah panas sekarang. Langsung kita masukkan bumbu pestonya. Jadi bahan-bahan pesto tadi itu kita blender semua sampai benar-benar merupakan seperti pasta. Panaskan dulu sampai benar-benar tercampur dan aromanya tercium. Lalu kita masukkan daging cincangnya, campur semua sampai rata. Tambahkan bubuk cabai sedikit saja sesuai selera. Bila yang tidak suka pedas, proses ini boleh dilewatkan. Sedikit garam, sedikit saja gula. Aduk lagi. Saatnya untuk masukkan nasinya. Yap, semua sudah tercampur dengan rata. Dan jangan lupa harus cobain dulu. Tambahkan sedikit saja lada hitam. Perfect. Aduk lagi. Dan sekarang saatnya untuk menuangkan kacang polong untuk menambahkan warna hijau. Lalu telur rebus yang sudah saya cincang halus di sini. Potong kotak-kotak. Aduk, matikan kompornya. Di sini sudah ada piring yang saya garnish sedikit. Dan saya akan cetak nasi ini. Nah, sudah cantik. Ya, bisa langsung kita makan. Makanya pemirsa, gunakan blue band, makanan biasa jadi luar biasa. Voila, nasi goreng hijau.